رسول الله محمد رسول فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة
وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kalau dahulu ayah-ayah atau atuk kita menyambut kemerdekaan ini bermaksud mereka berusaha untuk mengeluarkan penjajah yang menjajah negara kita selama berabad. Tapi sekarang generasi muda ini bukan saja kita perlu menjaga kemerdekaan kita daripada kedatangan penjajah, tetapi juga kedatangan penjajahan bentuk baru daripada sudut mental, daripada sudut semangat dan daripada sudut akhlak. Jadi pada hari ini kadang-kadang bila melihat anak-anak muda yang mabuk, anak-anak muda yang rosak akhlaknya, saya selalu tertanya-tanya, adakah kalau datang musuh-musuh negara, mereka boleh diharapkan untuk mempertahankan negara? Sedangkan negara kita perlukan anak muda yang penuh dengan ilmu, yang tinggi akhlaknya, yang kuat semangatnya, yang mempunyai semangat untuk mempertahankan dan membangunkan serta memakmurkan negara ini. Jadi kita mengharapkan sambutan merdeka pada tahun ini agar anak-anak muda kita, anak-anak muda yang mempunyai kesedaran untuk membangunkan negara, memakmurkan negara, menjaga kesatuan dalam negara ini. Mudah-mudahan negara Malaysia yang penuh barakah ini terus dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Pemudanya pemuda yang terus sama-sama menjaga erti kemerdekaan itu. Orang tuanya orang tua yang memberi semangat kepada anak-anak muda, dan generasi-generasi seterusnya akan lebih baik daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Selamat menyambut Hari Merdeka dan mudah-mudahan kemerdekaan tahun ini lebih bermakna buat kita. Nasi ni beras jenis apa masak ni Alia? Panjang, lembut dan berderet. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faizah, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faizah ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faizah ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faizah ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faizah untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati. Ingat beras basmati Faizah. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona untuk Destinasi IKIM, dan kita di jam yang kedua di petang Rabu ini nak teruskan lagi perbincangan dan juga kuliah ilmu kita yang dah pun kita siap sedia di petang ini buat sahabat pendengar dan juga sahabat-sahabat penonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Ya, betul Syafiq. Alhamdulillah, untuk waktu ini kita akan bersama para pendengar
Dan seperti biasa setiap hari Rabu, insya Allah bersama rancangan Pas Aluna, tanyalah kami. Dan untuk Pas Aluna pada petang ini akan bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor akan membincangkan tentang kehidupan berpandukan matlamat syariah. Betul, bagaimana kita ini nak menyusun kehidupan dan juga nak memahami matlamat syariah. Dan tadi kita ada sebutkan tentang maqasid syariah. Apa pula kisahnya tu? Nanti Dr. Farid akan memberikan kefahaman dan juga penerangan di situ. Okey, seperti biasa tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan di platform media sosial kita. Okey, kita berehat seketika, nantikan selepas ini rancangan Fas Aluna, tanyalah kami akan menyusul bersama anda. Kekal bersama Radio IKIM. Allah, ya Allah, subhanallah.
Nilai-nilai bersama IKIM. Benar. Sifat benar disebut lebih 10 kali dalam Al-Quran. Antara ayat yang menyebut tentang sifat benar termasuklah Surah Al-Ahzab ayat 23 hingga 24. Dan bermaksud demikian, antara orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan ada mereka yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang yang benar disebabkan kebenaran mereka, dan menyiksa orang yang munafik jika dia dikehendaki atau dia menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya petik kata-kata seorang ahli falsafah daripada Eropah yang kandungan ideanya itu amat mirip pada nilai Islam. Ini yang dilafazkan oleh ahli falsafah barat ini. Seseorang itu jika ada cuai, tidak benar, tidak bersifat benar dalam perkara-perkara yang kecil, dia tidak boleh dipercayai dalam perkara-perkara yang penting. Sebagai kesimpulan yang mungkin mengandungi semua nilai-nilai tadi, apa yang dilafazkan oleh Khulafa Ar-Rashidin dalam bahasa Inggeris? Abu Bakar, upon succeeding as the first caliph, gave a speech on good governance in which he noted a few crucial characteristics. He said, "I have been given authority over you, although I am not the best of you. If I do well, help me, and if I do wrong, set me right. Loyalty is to tell the truth to a leader. Treason is to hide it. The weak among you will be powerful in my eyes until I get the right from him. If people do not follow in the way of Allah, he will disgrace them. Obey me as long as I obey Allah and his prophet. And if I disobey them, you owe me no disobedience." Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Kota Kinabalu, 93.9 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kepahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Kembali bersama Syafiq dan juga Mona di petang Rabu ini. Nak teruskan lagi bicara kita dalam rancangan Fas'aluna, iaitu tanyalah kami, dan untuk itu juga terus kita nak mengalu-alukan kehadiran dan juga ketibaan dari tetamu tetap kita yang dah pun ada di talian maya kita, Mona. InsyaAllah dah pun bersedia di situ, Alhamdulillah. Kita mengalu-alukan yang berusaha Dr. Muhammad Fahid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kepahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Baik, alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Masya-Allah, terima kasih Doktor masih lagi bersama kita di petang Rabu ini Doktor. Setiap kali setiap minggu kita hadir, kita datang dalam bincang-bincang yang penuh dengan ilmu, dan sebab itulah sahabat-sahabat pendengar juga sudi titipkan komen yang baik-baik, juga salin nota-nota yang penting tu dekat ruangan komen. Alhamdulillah, itu sangat penting. Dan sebenarnya Mona, bukan sahaja nota-nota yang kita boleh bawakan di sini, tapi persoalan dan pertanyaan menerusi rancangan Fas Aluna pada petang ini. Ya, betul. Nama
sama pun fasaluna tanila kami atau tanya panel kami insyaAllah untuk petang ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui FB Live IKIM FM yang boleh tonton di situ dan juga di YouTube IKIM Media. Dan juga siapa yang ada soalan pertanyaan di waktu sekarang atau di luar waktu siaran, boleh hantarkan melalui email rancangan fasaluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Alhamdulillah, itu kaedah dan juga caranya. Baik, kita nak sambung dan juga teruskan lagi bicara kita dalam rancangan ini untuk bawakan tajuk pada petang ini, iaitu kehidupan berpandukan matlamat syariah. Okey doktor, kalau cakap tentang syariah ni, kita terbayang tentang undang-undang Islam doktor. Jadi kehidupan kita doktor, kenapa perlunya ada undang-undang? Kenapa perlunya ada satu perintah-perintah tertentu yang perlu kita ikut? Itu dalam membawakan kehidupan kita ni doktor. Di awal doktor sedikit mukadimah, silakan. Ya, terima kasih Mona dan Syafiq. Sama doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya kesyukuran kerana kita masih berada dalam keadaan sihat walafiat, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih dapat meneruskan program kita Fas'aluna untuk berbicara tentang persoalan-persoalan penting dalam kehidupan kita. Dan hari ini temanya kita nak bicara tentang hidup kita ini harus terpandu. Dan sudah pasti sebagai seorang Muslim, panduan kita tak bolehlah cari ikut suka hati kita saja, Maulana dan Syafiq, ya. Cuba cari apa, mimpi terakhir ke untuk menjadi panduan hidup kita, kan? Alhamdulillah, Mizalik. Tapi yang kita peliknya ramai juga tu yang ikut dan terpengaruh. Walaupun jelas banyak perkara yang disebutkan itu merupakan perkara-perkara yang tidak selari dengan syariah. Kita orang Islam dah pasti kita punya panduan itu sudah pun diberikan oleh agama kita, oleh Allah Ta'ala, menerusi panduan Rasul junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitab yang dibawa oleh Rasul iaitu Al-Quran. Jadi sebenarnya untuk seorang Muslim panduannya itu amat jelas sekali. Dan kalau adalah perkara lain yang kita dapat melalui siapa-siapa, termasuklah dia kata dia mimpi ke, dia kata dia dia berjumpa dengan siapa-siapa yang memberikan dia maklumat itu, maklumat ini, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, kita tidak boleh terima itu, melainkan kita harus menjadikan syariah itu sebagai panduan kita, Maulana Syafiq, ya. Syariah itu harus menjadi panduan terhadap apa sahaja perkara baharu yang datang kepada kita. Kalau dia bertentangan dengan syariah, kalau dia susah untuk kita verify, untuk kita buktikan kesahihan pendalilannya itu, maka itu harus kita tolak. Pergilah kepada benda yang jelas yang diberikan oleh agama kita. Tinggalkan perkara-perkara yang meragukan. Da'ma yaribuk, ila ma la yaribuk. Jauhi, lari, buang perkara-perkara yang meragukan, dan pergi kepada perkara-perkara yang tidak meragukan, iaitu perkara-perkara yang meyakinkan kita. Dan dah pasti dalam konteks orang Islam, perkara yang paling meyakinkan kita ialah sumber yang sahih yang datang daripada agama kita, iaitu wahyu dan juga sumber daripada Rasul. Jadi penting tu, tapi hakikat bahawa ada kes-kes sebegitu, ajaran-ajaran yang menyeleweng itu, menunjukkan bahawa, dan ramai pula pengikutnya, menunjukkan masyarakat kita amat amat mudah terkeliru. Kerana apa? Kerana mereka mungkin tidak merujuk kepada pakar, dipanggil ahlu zikri. Quran juga menyatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, orang yang pakar
dalam hal-hal akidah, bab mimpi tentang hari akhirat, jumpa Tuhan, jumpa Nabi, ini dah pastilah dia punya ahlu zikri dia, dia punya pakarnya ialah ilmuan-ilmuan akidah lah, kan? Mungkin ustaz-ustaz yang berwibawa dan berotoriti dalam bidang usuluddin, dalam bidang akidah, itulah yang seharusnya dia tanya. Janganlah kita tanya orang yang mungkin asalnya mungkin kerja dekat tepi jalan saja ataupun kerja-kerja biasa, dari segi ilmu pun kurang. Mungkin nampak macam canggih sikit dia punya pandangan dan juga ru'yah dia, mimpi cara dia tu, kita cara pun cara cakap pun kan. Saya pun boleh mana dia Syafiq, kalau saya claim saya mimpi minggu lepas di apa, berjalan ke sungai ke kan. Doktor kalau cakap sebagai DJ pun orang percaya, doktor boleh, doktor kan. Yalah, paling kurang Syafiq dan Mona akan ikut saya kan, jadi pengikut saya. Boleh buat WhatsApp group. Jadi itu saya kata dia terlalu mudah. Sebab itu, kalaulah kita punya sumber, neraca, hukum dan juga syariah kita itu jelas, untuk nantinya menilai satu-satu ajaran itu, maka kita tidak akan tersesat, insyaAllah. Sebab itu, hari ini kita nak cakap sikit tentang matlamat syariah ni, Maulana Syafiq, tentang penting untuk kita mengetahui. Dan syariah ni juga, dia bukan... Betul lah kita dapat hukum hakam kita tu banyak daripada Quran, daripada hadis, Maulana Syafiq. Tapi ada ulama-ulama yang telah menyusun apa yang dipanggil sebagai maqasid kepada syariah ini. Ada matlamat tertinggi yang nak dicapai oleh syariah ini. Dan ini juga penting untuk kita fahami, terutama pada zaman hari inilah. Pada zaman dulu, betul ada yang mengatakan bahawa kenapa maqasid ni baru sekarang dibincang. Kan dulu tak pernah pun dengar istilah maqasid syariah ni. Sebenarnya dulu pun perbahasan tu sudah ada dalam kitab-kitab ulama-ulama awal seperti Al-Juwayni, Al-Baqillani, Imam Al-Ghazali. Ini abad ke-11, abad ke-10 dulu, lebih awal. Tapi dia tidak berbicara secara maknanya jelas sebagai satu tajuk lah. Sebagai satu tajuk maqasid syariah tu tak disebut. Mungkin dalam usul fiqh, dalam bidang masalih mursalah misalnya, dalam selain daripada Quran, hadis, ijma', qiyas tu ada pembahasan-pembahasan tentang maslahah. Di situ masuk berbincangan tentang maqasid. Cuma hari ni Maulana Syafiq, disebabkan orang ramai nak tahu kalau saya beragama kenapa? Kan? Anak-anak kita pun nanti anak Syafiq akan tanya, "Dad," dengan dia panggil kan. Canggih. Dia kata, "Why I have to follow religion?" Dia katakan, "Kenapa saya kena ikut agama? Why this one you cannot do, this one you can do? Kenapa ni boleh, itu tak boleh? What is the basis?" Kalau canggih sikit anak Syafiq, dia akan tanya, "What is the basis of all this, Dad?" Pening kepala Syafiq nak jawab tu. Sebenarnya ulama-ulama syariah kita sudah berbicara. Nanti kita akan bicara lebih lanjut apa yang kita maksud dengan maqasid syariah dan apa asas-asas kepada hukum-hukum boleh tak boleh yang diturunkan oleh agama kepada kita, insyaAllah. MasyaAllah, penting perkara ni supaya ianya tidak terpesong akidah kita. Termasuk juga doktor, ada rakan-rakan pendengar, sahabat penonton kita yang bertanyakan berkaitan dengan mesej berantai. Kan dapat dekat WhatsApp. Sekarang ni sedang diceritakan pelbagai-pelbagai tomahan dan juga perkara-perkara yang dikaitkan dengan agama. Jadi doktor akan berikan sedikit pandangan di situ, insyaAllah. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita beri hasil ketika kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Ucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, inspirasi Inforia Islami. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam Allahumma antas salam wa minkas salam.
السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami merupakan sebuah rancangan yang membicarakan tentang pelbagai isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Rancangan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan mengelakkan mereka daripada bertanyakan persoalan-persoalan yang terbuku dalam hati mereka kepada mereka yang tidak berautoriti dan seterusnya mendapat jawapan yang salah. Program FAS Aluna ini diisi oleh dua orang penyumbang secara bergilir-gilir daripada kalangan pegawai Akademi IKIM iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah pusat syarak yang juga ahli panel jawatankuasa Akidah JAKIM dan ahli panel fatwa Negeri Sembilan. Beliau mengupas isu-isu berkaitan akidah dan pendidikan dalam Islam. Seorang lagi penyumbang ialah Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, fellow kanan pusat syarak yang memfokuskan isu-isu berkaitan dengan pendidikan rohani, ihsan atau akhlak. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2019 dengan setiap seorang menyumbang untuk tempoh 3 bulan. Rancangan ini diterbitkan oleh Datin Mona Jasman bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Radio IKIM 20 tahun. Sentiasa relevan dan terkini. Dengarkan kami di Info Perak 102.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan FAS Aluna dan ialah kami. Dan Alhamdulillah, masih bersama yang bersama Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor masih membincangkan tentang kehidupan dan perpandukan matlamat syariah pada waktu ini, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini, Doktor, masih lagi kita membincangkan untuk matlamat syariah ini dan kita nak tahu juga seperti Doktor sebut tadi tentang maqasid syariah, bukan perkara baru sebenarnya tapi dibahaskan lama dah dari Imam Al-Ghazali dan Juwaini dan semua. Dan kita nak tahu matlamat maqasid syariah ini dan mungkin kita nak fahamkan juga kepada para pendengar maksudnya terlebih dahulu. Silakan Doktor. Betul. Macam kita sebut tadi Maulana Syafiq, benda ni bukan benda baru, perbahasan tentang maqasid syariah ni. Walaupun dari segi popularitinya itu, dia dibawa oleh ulama-ulama yang agak terkemudian lah, seperti Imam Asy-Syatibi, Imam Ibn Ashur dan sekarang ini Syekh Raisuni misalnya. Ini merupakan tokoh-tokoh yang yang lebih mengkhususkan perbahasan maqasid syariah itu dalam satu disiplin ilmu yang lebih jelas. Tak apalah, apapun caranya, yang penting kita nak faham bahawasanya di sana dalam kita mengikut hukum hakam yang diajak oleh agama ni, dia sebenarnya ada matlamat-matlamat yang tertinggi yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran, melalui hadis dan disusun oleh para ulama kita untuk kita mengetahui. Maqasid itu sendiri, kalau tadi Mona tanya pasal makna, maqasid itu maksad tu maksudnya tujuan, matlamat. Dan macam kita sebut tadilah, hari ini orang-orang muda ke, orang dewasa pun yang dah
berpendidikan, berpelajaran agak tinggi ni, mereka tak mudah untuk menerima sesuatu tanpa mereka tahu dia punya asas, justifikasi dan sebab-musabab. Itu orang kata fitrah hidup pemikiran pada hari ini. Jadi kalaulah tentang hal keduniaan ni, semua nak kena ada asas, semua nak kena ada sebab, kan? Naik kerajaan baru pun, oh ini sah ke tidak, ada ada justifikasi ke tidak, kan bising kan? Kenapa tentang hal agama kita nak kata, oh jangan tanya, tak boleh tanya, nanti berdosa nanti tanya asas-asas ni. Sedangkan agama itu sendiri merupakan syariah itu sendiri diturunkan untuk sebenarnya kemudahan masyarakat Islam, umat Islam, dan dia datang sebagai rahmat dari Allah Taala untuk menyusun kehidupan kita. Jadi dah pasti dia ada dia punya matlamat-matlamat yang baik di belakang hukum hakam ini. Maulana Jafi, ya. Jadi sebab itu ulama-ulama kita menyusun apa yang dipanggil maqasid. Kepentingan dia, saya nak sebut kepentingan dia. Supaya bila kita tahu matlamat ini, Maulana Jafi, kita tidak akan berpegang kepada hukum hakam itu secara tegar, secara ketat, tanpa kita mengetahui dia punya matlamat dan sebab di sebaliknya. Kita kalau kita tahu sebab dan matlamat sesuatu, Maulana Syafiq, kita akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu itu dengan jalan-jalan yang pelbagai, kan? Sebab kita tahu dah matlamatnya menyapa. Kita ambil satu contoh, beberapa contohlah. Aurat, katakan tutup aurat. Hari ini bila kita kata tutup aurat, kita tahu itu merupakan perintah daripada agama, kan? Tetapi kalaulah kita tidak tahu sebab hikmah di sebalik tutup aurat tu, kita mungkin sibuk nak tutup tetapi kita lupa tujuannya apa. Kan tutup aurat itu akhirnya tujuannya untuk menutup kita punya muruah kita, kan, kalau wanita maruahnya. Dan supaya dia tidak di tidak terganggu lah dia, kan. Wanita ni Tuhan jadikan punya tarikan yang hebat kepada orang lelaki. Jadi ada perkara-perkara kena ditutup lah, kerana benda tu nanti akan takut orang lelaki nanti jalan terlanggar tiang ke, Syafiq, ya. Kalau terdedah sana terdedah sini. Okey, kalau kita faham maknanya dia untuk memelihara muruah, memelihara kehormatan dan menundukkan pandangan orang-orang yang mungkin berlawanan jantina, kan, dalam ke wanita lah khususnya. Jadi dia akan cuba menutup aurat itu dalam keadaan yang sempurna. Tapi kalau dia hanya kata, oh hukumnya tutup, saya tutup je lah benda tu, tapi dengan ketatnya, dengan mungkin terbelah sana terbelah sini ke, Syafiq, ya. Jadi tidak sempurna lah dia punya ikutan hukum itu. Itu satu contoh, kan. Yeah. Jadi kalau, tapi kalau dia jelas matlamat, dia akan macam mana pun dia akan buat dengan sempurna penutupan aurat. Yang kedua, solat, kan. Solat, kita ambil yang besar-besar pula, solat. Kalaulah anak-anak kita lah, kita ambil contoh, bersolat sebab takutkan mak ayah, ha, kan, sebab kena pula bapak dia orang Penang, kan, jenis cakap pun garang, oh, kan, sembang apa-apa, deras punya sembang, kan, deras, deras tu. Jadi anak pun takut lah. Tapi kita takut, kita bimbang anak-anak ini dia jadi takut menurut perintah syariah itu kerana ayah, bukan kerana Tuhan. Yeah. Kan, nampak tak? Tapi kalau kita ajar, okey, solat ini ada dia punya tujuan dan matlamat. Dan Quran sebut dalam beberapa tempat dalam Quran, Quran sebut contohnya, aqimis solata li zikri, dirikan sembahyang untuk mengingatiku. Dari situ kita sudah tahu bahawa antara matlamat solat itu adalah untuk mengingati Tuhan. Bukan sebab nak lari daripada kena marah oleh mak dan ayah. Betul. Sebab kita ada Allah, kita ada Tuhan yang menjadikan kita, ada Tuhan yang kita kena tunduk padanya. Jadi pastilah kita kena selalu ingat kepada Tuhan yang menjadikan kita ini, sebab kita akan bertemu dengan Allah nanti. Jadi kalau kita ajar cara matlamat solat itu begitu, maka anak-anak ini akan bersolat dengan matlamat jelas di hadapan mereka. Satu lagi ayat kata, inna solata tanha anil fahsyah wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan fahsyah dan munkar.
Kalau kita ajar orang yang nak bersolat bahawa ini matlamat solat, maka dia akan melakukan solat itu dalam dengan matlamat, akhirnya dia boleh menjauhkan diri dia daripada kemungkaran. Ha, tapi ini lepas solat je dah mengumpat orang, lepas solat je dah siap naik motor pergi merempit lah, benda-benda yang tak baik lah. Ha, kan, mengganggu orang ke misalnya, lepas solat dah buat maksiat misalnya. Jadi dia dah lupa bahawa matlamat solat itu antara yang jelas disebut oleh Al-Quran ialah untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi orang yang melakukan satu-satu perintah syariah dengan matlamat yang jelas ni, Maulana Syafiq, dia akan do the best. Sebab dia tahu dia nak capai sesuatu. Zakat contohnya. Zakat, Quran sebut, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dalam surah At-Taubah 103. Ambil sedikit daripada harta mereka sebagai sedekah dan zakat untuk membersihkan dan menyucikan satu harta tu daripada yang haram, satu lagi diri kita juga. Sebab bila kita berzakat, Mana Syafiq, kita terpaksa berkorban juga kan, kita kena ambil sesuatu daripada kita punya duit yang banyak itu. Jadi dia akan meredakan sifat tamak, sifat haloba kita kepada harta dan lain-lain lagi. Nampak tak? Yeah. Jadi kalaulah orang yang berzakat tu jelas dia sebenarnya tujuan ni nak menyuci diri, tak adalah dia contoh ada yang berzakat tapi riba makan juga. Dia berzakat tapi pergi curi barang orang juga. Dia berzakat tapi hal-hal lain kedekut sangat-sangat. Sebab dia tak nampak kenapa zakat itu ni kan. Naik haji misalnya. Haji tu kan untuk puasa, kita ambil yang biasa kita buat lah. Haji mungkin ada yang tak pernah pergi. Puasa, kan Quran sebut, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa kepada kamu sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, semoga kamu bertakwa. Jadi takwa itu dia matlamat sebenarnya puasa. Barulah kita berpuasa itu dalam keadaan betul-betul nak betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan puasa tapi bila buka puasa habis nak balas dendam apa yang tak dapat makan pada ni. Jadi takwa tu tak dapatlah dah dicapai, sebab takwa tu datang dengan ketundukan, rasa rendah diri, takut dan waraknya dan semua dia datang bersekali dan itu diajar. Jadi itu matlamat syariah, maqasid syariah. Maulana Syafiq. Jadi kalaulah seseorang itu faham apa itu maqasid syariah, matlamat di sebalik syariah, insyaAllah cara dia melaksanakan syariah itu akan jadi begitu cantik sekali. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah kita fahami syariah itu dan juga tuntutan yang diberikan kepada kita. InsyaAllah moga-moga akan selamat, menyelamatkan diri kita. Kan? Kalau kita lihat dari sudut undang-undang sekalipun, doktor, apa yang berlaku, kalau undang-undang ini bukannya untuk orang yang tak buat salah pun kan, tapi untuk orang yang salah, nak mengawal kesalahan tersebut. Jadi supaya kita tak berlaku lagi kesilapan tersebut. InsyaAllah semoga kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, sekali lagi kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tersetia bersama kami hanya di Radio UKIM. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min
min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Jika anda atau keluarga anda mempunyai gejala seperti kelesuan yang teruk, demam berpanjangan, kesukaran bernafas, sakit dada, batuk, muntah dan cirit-birit yang semakin teruk dan tiada selera makan, dapatkan rawatan segera. Hubungi klinik kesihatan terdekat atau 999. Pesanan cegah COVID-19 ini dibawakan kepada anda oleh Radio IKIM. #cegahCOVID19, #kitajagakita. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun ke-20. Terima kasih kepada anda kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang ruhnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Parti agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya, kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas Aluna setiap hari Rabu jam 5.10 minit petang. Fas Aluna, Fas Aluna. Tanyalah kami. Tanyalah kami. Semestinya di IKIM. Inspirasi, Inforia, Islami. Inspirasi, Inforia, Islami hanya di Radio Institut Kepahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas Aluna. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kepahaman Islam Malaysia. Masih bersama, Alhamdulillah. Masih berbincangkan tentang kehidupan perpadukan matlamat syariah untuk waktu ini. Ya, betul. Dan kita terus nak menjemput sahabat-sahabat kita untuk terus juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan kita cerita tentang syariah ni, Mona. Ha, memang perkara penting kan untuk terus kita menjaga perkara batasan-batasan dalam kehidupan, tambah-tambah ianya berkaitan dengan agama. Dan doktor, bila cakap tentang syariah ini, apa pula bentuk-bentuk kekeliruan yang selalu berlaku dan seperti apa persoalan yang ditanyakan oleh sahabat pendengar kita tadi? Ada juga kalau hari ini mesej-mesej yang berantai yang kita tak tahu pun asal-usulnya. Ada kaitan pula dengan agama. Macam mana doktor, nak percaya ke tak ni kan? Ha, berkaitan pula dengan akidah kita, iman kita. Silakan doktor. Ya, terima kasih Syafiq dan Mona. Betul, hal-hal begini harus difahami dengan betul. Sebab kita takut nanti kalau ada mesej-mesej macam disebut tadi tu, mesej berantai, mesej akhir zaman punya hadis-hadis yang ni yang bahaya ni. Ajak kita pergi berperang ataupun pergi cari Imam Mahdi ke. Dia mimpi ni, Mona dan Syafiq, dia amat ketat syarat dia untuk kita terima sebagai ilmu tau. Ketat sangat syaratnya. Malah sebahagian ulama tidak menerima pun ia sebagai saluran ilmu. Tapi ada sebahagian ulama membenarkan ataupun membolehkan, tetapi dengan syarat yang amat ketat. Mana tak boleh siapa-siapa claim atau dakwa dia dapat mimpi. Lebih-lebih lagi kalau mimpi tu mimpi-mimpi yang merosakkan, mimpi-mimpi yang membawa mesej-mesej keburukan. Sebab dia takut nanti itu adalah sebahagian daripada bisikan-bisikan syaitan juga. Sebab mimpi ni dia macam-macam saluran dia boleh datang, Mona dan Syafiq. Kalau asyik tengok movie, cerita tu, cerita hantu aja, memanglah mimpi nanti akan banyaklah elemen-elemen horror dalam tu. Kalau tengok thriller, maka thriller lah mimpinya tu. Tapi kalau kita melakukan benda-benda yang baik, tidak mustahil mimpi-mimpi itu merupakan mimpi yang baik. Mimpi yang baik juga, ru'iyah itu juga dari Allah Ta'ala.
Ada mimpi-mimpi yang betul-betul benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi macam saya sebut tadi, dia tidak mudah. Jangan kita cepat sangat dengar saja kita terus nak ikut, malainya kita rujuk dengan pakar dan juga ni. So kita balik kepada masalah syariah ni, panduan kita yang penting ini, iaitu syariah itu juga dia harus difahami maqasidnya atau matlamat itu dengan baik. Kerana ada kekeliruan macam ditanya tadi, ada kekeliruan. Saya bagi contoh Syafiq dan Mona, ya, macam dalam konteks pandemik kita sekarang ini. Bila katakan kita tak dibenarkan untuk pergi solat, kan? Sekarang ni alhamdulillah dah mula reda, dah mula turun kesnya dan dah bergerak ke fasa-fasa yang seterusnya. Tapi satu ketika dulu kan semayang Jumaat pun tak boleh, semayang jemaah pun tak boleh. Okey, itu pentingnya maqasid ini. Sebab maqasid ini nanti akan menyusun yang mana yang utama, yang mana yang kurang utama, yang mana yang daruriyat, sifatnya yang necessary, yang wajib, mana yang sifatnya dia sebut hajiat saja, dia hajat saja. Dia keperluan tetapi tak sampai kepada kewajiban, kepentingan yang mewajibkan. Dan ada pula level dipanggil tahsiniat saja. Tahsiniat ni yang lebih relax lagi lah. Benda-benda yang harus saja yang mungkin mencantikkan agama, mencantikkan kehidupan, tetapi dia tidak sampai ke tahap hajat ataupun daruriyat. Okey, kita ambil kes tadi. Katakanlah kita tak boleh. Sebabnya kerana dalam syariah kita juga, antara matlamatnya ialah untuk menyelamatkan nyawa kita. Syariah turun untuk menyelamatkan nyawa kita. Jadi kalaulah solat berjemaah itu boleh menyebabkan tersebarnya pandemik dan menyebabkan kematian, kan? Maknanya memang daruratnya besar. Maka hal-hal yang mungkin sifatnya hajiat saja, yang tidak begitu penting, solat itu penting. Solat itu wajib, memang kena buat. Tapi kita boleh solat di rumah. Betul. Tapi yang solat berjemaahnya itu kita tak dibenarkan, kerana itu akan merosakkan satu lagi aspek dalam maqasid syariah yang akan merosakkan kehidupan kita. Sebab itu para ulama kita, Syafiq dan Mona, dia susun. Dia kata syariah ini kalau dalam Quran, dalam hadis telah dianalisa dan ditimbang tara semua itu, memang dia paling tinggi adalah untuk mencapai dipanggil masalihul ibad, untuk memberi maslahah dan kebaikan kepada hamba atau manusia lah. Tapi yang paling utama diutamakan, yang dipanggil daruriyat tadi tu diutamakan. Dalam daruriyat ni pula, yang utama ini, yang bukan yang hajiat atau tahsiniat, ada 5 perkara yang kena dipelihara. Yang ni kita dah biasa dengar. Satu, agama. Yang kedua, nyawa. Ya. Yang ketiga, akal. Yang keempat, keturunan. Dan yang kelima, harta. Ini dipanggil prinsip teras maqasid syariah yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan banyak ulama-ulama seterusnya berpegang dan menjadikan ini sebagai asas. Ada ulama-ulama yang kontemporari dia tambah, dia kata keamanan pun masuk juga, keadilan pun kena masuk juga. Tapi bila kita tengok, semuanya itu boleh dimasukkan dalam 5 yang asas ini. Sebab kalau keamanan pun akhirnya untuk diri, kan? Betul. Untuk diri, maka dia boleh masuk bawah diri. Maruah misalnya boleh masuk juga, tapi maruah pun boleh masuk dalam keturunan misalnya, boleh masuk bawah nyawa juga. Jadi asas tu masih kuat lah, 5 yang kita sebutkan tadi. Dan itu harus dilihat secara priority. Ingat tak kita kata kalau orang dalam hutan tak ada makanan, hanya ada seketul daging yang haram, di situ maqasid akan mengajar kita bahawa nyawa kena didahulukan sebelum agama, sebab agama tak bagi kita makan, kan? Tapi orang kata, kenapa agama pula kita ketepikan kat sini, nyawa pula kita depan? Sebab suruhan agama itu dia bukan bersifat usul yang utama. Dan dia hanya dia panggil darurat ni tu qadar bi qadariha. Ingat tak kita dah bincang dulu, dia hanya kadarnya sahaja untuk selamatkan nyawa sahaja. Lepas tu jangan balik buat kari, yang kita kata, kan, jangan buat sup pula. Dia hanya untuk menyelamatkan nyawa sahaja. Dalam konteks hari ni pun bila tak boleh bersolat apa semua, dia hanya pada ketika darurat sahaja. Bila darurat tu dah selesai, kita kena kembali kepada pengazimah. Tidak ada rukhsah, tu dah tak ada. Yang apa, kesempatan-kesempatan yang syariah bagi tu sudah kembali kepada yang asal, yang wajib tetap wajib, sebab
kita kena kembali untuk memperkukuhkan agama kita. Ha, jadi nampak tak? Perbincangan maqasid syariah ini amat cantik untuk menyusun prioriti dan keutamaan kita. Dan hari ini dalam keadaan masyarakat amat suka bertanya tentang kenapa, kenapa dan kenapa. Why. Generasi Y kan, dia kata kan. Jadi mereka suka, kalau kita menjelaskan syariah itu dalam bentuknya yang tersusun lah, yang tersusun. Apa matlamatnya. Kalau kita kecil-kecil dulu, Mona dan Syafiq, saya lah khususnya, you all moderi kan. Mak ayah kita, dia garang. Dia kata, ikut apa yang syariat bagi tahu kan. Yeah. Syariat kena dipegang. Betul juga, sebab dia nak supaya kita buat dulu. Nanti dalam pergi sekolah, pergi apa semua, belajar apa dia punya hikmah dan apa semua tu. Tapi, dari segi disiplin memang kena buat. Sebab hari ini orang, anak-anak dia memang nak dengar sebab-sebab. Tapi suruh buat tak buat juga. Itu satu hal lagi. Kita nak kena seimbang. Syariat tu benda yang wajib, kena dilakukan. Tapi di masa yang sama, kefahaman tentang syariat tu harus diberikan juga, Maulana Syafiq. Masya Allah, itu dia betapa pentingnya. Maqasid syariah menentukan yang mana utama, susunkan kehidupan kita dan juga mencantikkan lagi susunan-susunan kehidupan kita mengikut aliran agama Islam. Masya Allah, betapa penting. Saya kira itu, Mona, sebagai satu kesimpulan kita pada petang ini. Banyak juga komen dan juga tontonan di Facebook, juga di YouTube. Insya Allah, moga-moga apa yang kita bincangkan ini akan lagi memberikan kefahaman kepada kita. Dan berhati-hati dalam sudut isu akidah ini, tanya orang yang alim, yang betul-betul dalam ahlinya. InsyaAllah, moga kita dapat keberkatan. InsyaAllah, amin. Dan di akhirnya, terima kasih banyak-banyak. Jazakallah anda kulli khair, Dr. Muhammad Fahim Muhammad Syahran. Doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penonton, rakan-rakan pendengar yang juga ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube. Jangan lupa anda tekan share ataupun kongsikan bicara kita pada petang ini untuk berikan lagi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga kan. Moga-moga kalau tidak-tidak pun kita tolong share, tolong sebarkan info pelajaran ini akan juga menjadi saham kepada kita membawakan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 107.3 FM di Lahad Datu Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Ah, daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Johor Bahru, 106.2 FM. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Umat Islam perlu melihat kepada trend, mega trend dan disruption atau pergangguan dalam perniagaan atau industri. Jadi kita mestilah membuat perubahan untuk diri kita. Yang pertama bagi kita untuk berjaya mestilah bermula dengan diri kita sendiri. Perkara pokok perlu difahami oleh umat Islam. Maka adakah kita bersedia untuk menghadapi arus globalisasi yang akan memberi kesan perubahan yang besar dalam masa yang sama juga membuka peluang-peluang baru untuk kita cuburi. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islam.